Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Halo guys, kembali lagi di channelku. Dan di video kali ini aku bakal main Car X Drift lagi ya. Jadi di video kali ini ya tamat ya. Udah tamat. Jadi ini langsung aja aku bocorin ya. Untuk game selanjutnya itu adalah GTA. Nah, ini GTA-nya ini GTA SA. Tapi Android, tapi aku ini guys, ini aku mainnya di semacam bukan emulator guys, jadi apa ya, Miroid apa ya, pakai aplikasi Miroid lah gitu. Jadi di mirror ya, yalah pokoknya kayak gitulah. Jadi secara ininya itu kerjanya itu sama kayak emulator ya. Jadi sekarang langsung aja S13, nggak usah lah ya, nggak usah kita beli lah ya. Kita sekarang guys RX7 RX7 namanya Falcon RZ ya kalau di sini ya. Langsung ada racing plus guys, wow. Ada traction control controlnya ya, itu bedanya ya. Mungkin kalau yang racing plus ini mungkin tenaganya lebih besar. Perbedaannya berapa sih? Oh, 511 ya. Oh, bentar. Ini settingan nggak bisa dilihat ya. Ini guys, settingan velg guys. Velgnya kalau nggak besaran juga ya jelek juga ya. Jadi ini Car X ini yang udah episode terakhir ya. Kita set dulu. Ini segini kali ya, 16 inch ya. 16 inch 15 enggak kayak 16 ya. Terus suspensionnya kita kasih 7, tapi ya benar enggak usah 7 aja. Habis itu camber yang belakang juga 7, mantap. Sekarang langsung kita modif ya kan, biar cakep ya, kece badai. Jadi kemarin itu ya aku tuh nyoba ya. Enaknya kita warnanya apa ya? Mungkin nanti kita ngedrip sambil ngobrol aja ya. Pakai warna apa guys? Ya. Enaknya kita pakai warna apa ya? Biru. Udah kuning aja. Obat nggak usah. Jadi kita ngobrolan sekarang aja ya. Jadi apa namanya, kemarin itu aku tuh nyoba aplikasi edit ya, itu di laptop ya. Jadi aku nyoba ngedit di laptop ya, itu baru first time guys, itu first time banget ya aku ngedit itu di laptop ya, karena sebelumnya aku tuh ngedit itu di HP ya, semua itu di HP gitu gitu ya. Tapi ya pas yang kemarin itu aku kagok ya guys ya, masih ngeditnya itu masih ya, masih belajar lah ya. Jadi aku tuh pakai aplikasi edit ya, yang kalau yang di laptop ya itu aku pakai Filmora tapi yang bayar guys, jadi kan nggak ada watermarknya ya. Nih waduh, suaranya rotary guys, khas ya. Aduh, kok kamera sini mati, perasaan kemarin kita nggak pakai kamera sini mati ya. Aduh, kelewatan guys interiornya. Sabar dulu lah. Nah, ini. Mantap guys. Oke. Seru banget guys. Oke, kita drifting lagi. Kurangin kecepatan. Oh, guys. Aduh, kurangin kecepatan. Hendrik. Gas lagi. Gila guys. Suara rotarinya enak banget guys. Suka ya. Kalau kalian suka rotari ya pasti suka lah. Hendrik lagi. Awas. Mungkin bentar, awas. Let's go. Drifting lagi. Wih, jam ya. 360 entry gak jadi. Gak jadi 360 guys. Gas pedal. Kita drifting lagi. Set. Oh ya guys, jadi sebelum itu jangan lupa subscribe ya, lupa bilang guys. Jadi jangan lupa subscribe ya kan,
yang subscriberku dikit banget kayak sekarang guys. Terus padahal udah ada 40 ya, sekitar 40 video lah ya, 40 video aja udah masih 8 aja ya subscribernya ya. Aduh aduh, nasib emang ya. Mantap, awas awas, hati-hati hati-hati, awas, mantap ya. Handbrake lagi, tahan, mantap, awas awas awas, push sampai erat lain guys, erat lainnya enak guys. Nanti kita coba ya, suara pas mau di finish suara erat lainnya kayak apa ya. Jadi nanti kalau di depan kita udah ada finish, nanti kita jangan melewati garis finish dulu, tapi kita coba erat lain ya, suara erat lainnya ya. Kita layer ya, kita layer nih mobil ya. Awas nanti kebablasan ke jalur finish nanti. Awas kita coba mana nih? Oh ini ya. Awas 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 awas. Awas coba erat lain ya. Enak guys. Tapi tadi turbonya nggak sih? Ada ya? Ada deh. Enak, ini kita coba lihat ya. Di sini kita lompat ya, mesti ya semua mobil itu mesti lompat ya kalau di situ ya. Sedus mantap pokoknya. Tarinya tidak boleh nih jadi entangnya. Tarinya kurang, tak dapat angle nah. Cakep guys. Gini ya. Klak klak klak. Yes. Mantap ya. Ini RS7 juga mobil yang disukai juga ya. Sebenarnya RX7 itu ya mobilnya itu banyak banget kekurangannya ya. Salah satunya dari mesinnya ya. Mesinnya itu semuanya itu mahal guys. Dari busi, terus apa itu namanya, mobil ini kan nggak pakai piston guys. Jadi mobil ini tuh pakai namanya adalah itu tadi rotary ya. Jadi makanya suaranya kayak motor kuat kayak sih. Ya, jadi terus yang kedua apa namanya, oli ya. Jadi ya, oli itu gampang habis ya. Kayak gitu. Dan ini mobilnya ngebul ya. Ngebul asapnya itu ya pokoknya kayak motor 2 tak lah, pokoknya kayak gitulah. Jadi apa mesinnya itu mirip lah sama 2 tak gitu. Awas hati-hati. Oh ada turbonya kok guys. Ya sih. Ya dua. Di turbo tap guys, mantap guys. Oke, udah cukup lah ini. Coba apa nanti cukup nanti durasinya. Cukup untuk mobil-mobil yang lain guys. Masalahnya ini mobil kita banyak guys. Masih banyak yang kita belum review ya. Ini ada Piranha ini 350 set ya tuh. Atau 350, 370 lah ya. Kita beli. Kita langsung drift. Oke, kita kecilin aja ya. Tapi enggak apa-apa sih gede ya. Tapi kita camberin. Jadi aku skip dulu untuk setting-settingnya. Nanti takutnya kelamaan guys. Cingku-cingku pelinting. Oke mantap ya, sudah. Jadi ini udah ku apa ya, udah ku setting ya. Sekarang kita coba drift ke mana guys. Jangan ke Castle Lord terus. Kita ke ini guys, Spring Tune. Ya itulah. Treknya ya lumayan sih. Bentar, kita dari luar. Keren juga dari dalam guys. Bentar. Mesinnya enak loh suaranya guys. Ya iyalah ciri khas ya. Suaranya ini mirip kayak R35 ya. R35, aduh ya Allah. Ya pokoknya gitulah, enggak tahu ya. Kalau menurut gue mirip, tapi kalau yang di game ini kayaknya enggak mirip ya. Sabar dulu, Bos. Wis, mantap, guys. Aku juga suka sih ini mobil, guys. Jadi selain apa, pokoknya ada banyak sih mobil yang aku suka itu.
rata-rata tuh mobil yang kusuka itu mesti dari Jepang, guys. Karena mobil-mobilnya itu apa ya? Kalau menurutku keren gitu loh. Gimana? Gak bisa jelasin, guys. Susah kalau jelasinnya. Kayak Jepang tuh is the best gitu loh. Kalau Eropa, Amerika itu ya suka, cuman lebih debesan JDM lah gitu loh. Mantap. Interiornya juga keren. Wih, tapi ini mobil ngomong-ngomong juga enak, guys. Drifting itu menempel banget, enggak kan? Aduh, nabrak. Masih banyak loh mobil-mobil. Jadi nanti kita nggak usah lihat hasilnya ya. Sebenarnya sayang sih pengen lihat hasilnya, coy. Aduh ya Allah, 360 entry. Sayang sih sebenarnya ya. Kita dari luar aja deh, biar kalian nggak penasaran deh. Kayak gimana ya kan? Rasanya dari dalam keluar itu aneh, guys. Rasanya ini, aduh ya Allah. Rasa bawa mobilnya itu aneh gitu. Aduh kan. Lintir gitu. Cuma ya emang itu wajar ya kalau menurutku ya. Aduh. Gak enak, guys, perubahannya dari dalam ke luar itu gak enak banget. Kayak beda gitu loh. Apalagi ini mobilnya ini, guys. Apa nempel banget untuk drift gini ya. Aja itu. Aduh. Sampai ke sini-sini nih. Nanjak-nanjak ini apa dulu ya drifter? Oh, finishnya depan ya. Ayo terus. Aduh, kan habis dari luar ke dalam itu juga nggak enak banget, guys. Rasa feelnya tuh beda ya. Aduh, tapi kita lihat dari ini aja ya. Bentar aja ya, nggak usah lama-lama. Tapi kita giniin juga bisa kok. Kalau ngedrift dari dalam itu malah sistem malah lebih bagus, guys, gitu ya. Sekarang kita beli mobil apa lagi, guys? RX7 udah. Ini guys, ada Dodge Charger, Challenger. Nah, Challenger SRT ya, kita beli langsung. Bos, keren bos. Kita langsung ke driftin. Langsung ringnya besar ya, udah. Gak usah disetting, malas kelamaan, guys. Nanti, guys. Malah juga nyakitnya ya. Kita ke Castle Road ya. Seperti biasa, Bung. Tempat andalan kita ya. Mantap. Ini juga aku suka, guys, di apa? Dodge ini ya. Kenapa? Karena ini, guys, ini mobil itu supercharger, guys, kalau aslinya ya. Tapi kalau yang di sini bukan supercharger, ini turbocharger ini. Awas handbrake. Oh no. Kita ulangin aja, gak seru, guys. Kalau udah nabrak ora servis pokoknya. Kalau wis nabrak ngono wis ora apa ya? Bahasanya seru, bahasa Jawanya seru itu apa ya? Suara asik. Ush. Gede, guys. Ini walaupun sedan tapi itu semok banget, guys, ini mobil, guys. Aduh, awas. Ini mobil tuh semok banget gitu loh. Ini yang gak aku suka dari mobil, tapi aku gak mau ngedrift, guys, mobil ya. Kok maunya lurus terus, nih, jangan-jangan salah settingan ini, enggak kan? Kan? Aneh, guys, ini mobil, guys. Aneh ini mobil, enggak ada kayak enggak enak deh. Langsung gak enak, langsung keluar. Karena soalnya gini, guys. Apa? Loh, ini udah settingan udah di drift, guys. Gak enak banget. Ya udahlah, kita ke Camaro. Keren, guys. Bumblebee tapi ada racing, guys. Gak apa-apa, kita coba ya. Ini pakai biasanya pakai diamond tag ini ya. Diamond tag di mana? Yang Castle Road, guys. Mana ya? Di ini aja, guys. Sahem ya. Sahem ini cocoknya untuk bukan untuk drift tapi untuk ini, guys. Diamond tag, guys. Seru sih. Gak pencet ya. Ganti nih. Ayo. Gila, guys, ini kenceng, guys. 150 di gigi 4 tadi ya, nggak salah ya. 128 di gigi 4 loh. Gigi 3 udah 100, guys. Bayangkan, guys, mobil apaan itu ya. Mana ada ya. Atau yang mobil aslinya emang kayak gini ya.
nggak tahu sih top speednya ini berapa ya. Ya all wheel drive deh. Iya guys. Yang biasanya sedan-sedan kayak gini ini masih berat guys. Ini udah aku yakin masih mobil ini berat aslinya ya. Gak tahu ini berapa, masih ada 1 ton lebih nih mungkin kali ya. Gak tahu deh. Gak tahu guys, gak ngikutin. Aduh, gak ngikutin Camaro. Oke, mantap. Bumblebee. Wih gila guys, bisa sampai gold loh ya. Sesuai nama. Sesuai dengan warna mobilnya ya. Udah cukup lah, gak usah dilihat. Lagian taman tag itu juga gak ini guys, gak terlalu signifikan gitu. Gak sebagus drift lah. Ya apaan sih, gak tanya. Cari mobil yang lain. Hari ini pokoknya di video ini mungkin bisa kali ya tamat langsung ya. Di sini ada Shelby Cobra. Dadadadadadadad gitu ya. Kita langsung ke drift aja. Gak apa-apa ya buat drifting. Let's go ya, kita ke drift. Enaknya ini nge-drift dimana ini? Parking RF ini aja ya. Ya let's go guys. Mobil yang Hunigan guys, tapi kayak Hunigan udah keluar kontrak ya. Maksudnya keluar kontrak itu aku udah gak kerja sama lagi sama ini guys. Aduh Ford, sekarang ganti ke Subaru kalau gak salah ya. Ya kan kalau gak salah loh ya. Jadi dia udah ganti. Jadi apa si apa ini namanya, lupa guys namanya guys. Jadi kerjasama sama Ford ini udah keluar. Terus sama mobil ini udah diambil guys sama Ford ya. Karena kan udah putus kontrak ya. Ya kan? Ya gitu kan kontrak ya. Gak tau deh. Kalau kalian tahu komen aja di bawah ya. Saya juga gak tahu ya. Aduh awas guys. Itu mobil ini enak loh baterai, ya nggak terlalu enak juga ini. Ini full karbon ya, speedometer dashboardnya ini ya. Aduh awas, ini biayanya juga mahal guys, bikin kayak gini guys, nggak murah. Ini 500 juta lebih ini sama mobilnya ya kan. Aduh awas. Nah, kalau menurut gue ya, yang paling epic itu dia tuh pas nge-drive itu di Dubai ya kalau nggak saya ya. Siapa itu namanya? Si Hunigan. Tapi nggak tahu ya, aku kurang apa lama nama orang-orangnya dulu. Oke. Ini dashboardnya full karbon guys. Gila guys. Karbon ini stikeran atau enggak nih? Biasanya kan kalau orang-orang sini kan masih stikeran guys. Tapi Hunigan ini enggak ya. Yang tengah ini kayak supercharger ya. Ya iyalah. Aduh, apaan itu tadi guys? Kayak ada jeglongan gitu. Coba nanti kita lihat ya di camnya ini. Tapi emang asli mobil enak guys. Kita coba lihat. Di yang terakhir ini kayak kita nabrak apaan guys? Kayak enggak injak apa-apaan. Loh, ini kan enggak ada apa-apaan guys. Tapi jadi enggak bisa deh guys kita bikin satu video guys. Enggak mungkin banget guys, masih banyak banget ini loh. Kalian bayangkan ini. Ini mungkin durasinya ini aku tebak-tebak ini udah 11 menit ya, puluhan ya iyalah udah 11an lah. Mungkin udah 17 menit mungkin gak tau ya, aku juga gak tahu. Aduh guys, aduh banyak banget guys. Aduh guys, gila Toyota Supra guys, wah gila keren banget guys. Oke, aduh gimana guys, enaknya guys, aku bingung guys. Kayaknya nggak bisa deh tambah satu hari. Maksudnya satu dalam satu video tuh nggak bisa ya. Ya udah deh. Kita satu nih. Udah nih terakhir nih ya. Ini kita beli mobil. Apa nih? Ini aja. Apa? R8. Nah, Audi R8. Ini juga. Gak ada dulu. Kok? Pokoknya jentik nih guys. Enggak deh, terlalu overpower. Terlalu mobil kalau juga terlalu overpower enggak enak gitu bilang ya. Ini kayak enaknya nih di sini nih. Kesler itu ya. Udah nih kayaknya Audi R8 ini terakhir deh. Habis ini ku edit deh, ya. Habis ini ku edit udah selesai. Mantap. Shuri. Tapi yang tengah ini kok kayak AE36 ya guys ya. Ya kan guys,
tengahnya itu loh, pedas part yang bagian tengah itu kayak E36 ya. Kalau kalian tahu E36 dashboardnya kayak gini deh. Coba kalian coba search di Google atau apa. Dashboard E36. Dashboardnya mirip kayak ini guys. Bentuk tengahnya itu tuh. Aduh ya Allah. Nabrak entry wih ini ya guys, enggak nabrak loh. Jadi boleh guys. Jadi kalau pas kita ngedrift, pas 360 kayak gitu tadi ya. Nanti kita kirim di Lucius ya. Jadi nanti di YouTube atau aduh ya Allah, YouTube aduh ya Allah, nah pertanyaan melintir ya, nabrak dan melintir. Jadi nanti kita kirimin gitu apa namanya, jadi nanti di recording gitu. Jadi dibuat hashtag ya, hashtag dari Lucius gitu ya. Lucius itu adalah salah satu YouTuber apa ya, YouTuber yang mereaction kompilasi GIF gitu ya. GIF kompilasi gitu. Awas. Awas. Hati-hati guys. Wih mantap guys. Tapi enak juga loh. Tapi ini, ini apa namanya, tenaganya gede guys. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu ya? Karena ini guys, buat riftingnya aja kayak gini guys. Tadi aja di pas di tikungan nah ini contohnya. Nah ini aja nggak bisa guys, terlalu overpower gitu. Gigi 2 nya udah 60 ya, biasanya 60 tuh gigi 3 gitu. Oh karena ini enggak deng, ada gigi 6 ya guys. Aduh yang bunyikan tadi gigi berapa ya, nggak tahu deh. Lifting lagi, awas handbrake. Ayo dong. Yang ini gak perfect sih, yang terakhir-terakhir ini ya. Mantap, udah. Aduh. Pungging-anging. Optimum part. Ini optimum part tapi sedan guys. Ya kan, bayangkan aja. Wush, ya kan. Jam, ya kan. Awasnya di handbrake ya, tadi kita handbrake disini. Padahal ini asli aku handbrake guys. Duh, ini aku full handbrake loh. Tapi kayaknya kalau di camnya nih ya, atau ya apa ini guys, berarti hasil aja kita berarti lupa guys bahasa Inggris hasil itu apa ya, lupa guys. Nih 360 entry bos mantap guys. Ya udah mungkin video kali ini sampai sini dulu ya, jadi jangan lupa subscribe ya, dan kalau kalian nonton sampai terakhir video ini, respect ya non, apa enggak videonya enggak di skip gitu ya, mantap banget ya. Jadi terima kasih yang udah nonton dan see you next time, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.